seperti yang saya kata sebelum ni, memang dia memang best. Oh, macam Undertaker lah topi dia. Oh, serius macam macam nak jam lah lagu ni. Hai, assalamualaikum. Saya Syahir, bertemu lagi kita dalam channel Longan Garage Review and Reaction. Terima kasih kepada anda yang terus menyokong kami, terus menonton video-video react kami. Okey, kita teruskan dengan lagu daripada kumpulan Netral, NTRL. Ini adalah salah satu lagu yang saya tengok ramai juga yang minta saya react lagu yang bertajuk Garuda di Dadaku. Kita nak dengar yang live. Ini adalah video react kedua yang kami react Netral, video live mereka. Sebelum ni saya react lagu cover kan, lagu cover Dewa. Nanti pun saya nak react juga lagu yang original daripada Dewa. Kita dengar dulu lagu daripada Garuda di Dadaku. Seperti yang saya kata sebelum ni, memang dia memang best. Macam Undertaker lah topi dia. Macam macam nak jam lah lagu ni. Sebab dia punya riff tu lah, riff Netral ni sangat sangat mencuit, apa, mendapat mencuit hati saya lah. Lagu
Lagu dia tu lah, straightforward. Bagi saya it's a lagu punk rock yang simple, tapi dia boleh dia memang ada hype. Dia adalah salah satu lagu yang memang untuk tarik crowd. Kalau perform memang ni lah, ni lah lagu dia. Kalau kita tengok secara live kan, kita dapat rasa semangat cintakan negara lah. Sebab saya nampak, sebab lagu ni Garuda di dadaku ni, mesti ada lagu, saya boleh katakan ni adalah lagu yang ada unsur-unsur patriotik lah. Kita dengar kan, kalau kita dengar lagu ni bila kita dapat tonton secara live kan, kita tengok mereka buat persembahan, kita dapat rasa energy tu. Music punk, music rock ni dia memang itulah sifat dia. Dia adalah, dia bukannya pasal music yang keras, music yang nak lawan kepada mainstream ke apa sangat. Dia adalah music yang nak drive pendengar untuk sesuatu tujuan lah. Kalau lagu tu adalah lagu cerita pasal tentang semangat patriotik, kumpulan yang membawakan lagu punk rock ni dia nak bawa energy tu untuk rasa semangat tu kan. Kalau lagu patriotik tapi dengar macam melody slow pun kadang-kadang macam tak berkesan juga. So ada orang yang jiwa dia suka dengan lagu-lagu yang ada unsur semangat ni, sesuai lah rentak sebegitu kan. Okay, saya suka lagu ni. Terima kasih kerana komen dan minta kami react, dan kami sangat suka dengan hasil-hasil karya daripada NTRM. Okey, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Terima kasih.